Halo semua, assalamualaikum dan jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan video kali ini saya lagi-lagi mau men-share tutorial, yaitu tutorial tentang caranya menghilangkan watermark video TikTok tanpa aplikasi. Dan seperti teman-teman ketahui, apabila teman-teman mendownload video TikTok, maka nanti hasilnya akan muncul watermarknya, yang watermarknya itu bisa pindah-pindah, kadang di bawah kanan, kadang di kiri atas. Jadi seperti apa solusinya? Simak dulu yang satu ini. Oke, sebelum menuju tutorialnya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video-video bermanfaat daripada channel ini. Oke, sekarang kita langsung menuju ke browser. Teman-teman bebas bisa memakai Chrome ataupun browser lainnya. Di sini saya akan memakai Kiwi browser. Kemudian klikkan saja di sini tiktok.com. Ini yang atas ini. Nah, ini aku rubah ke situs desktop. Jadi untuk mengetahui seperti apa watermarknya itu. Oke, coba sekarang kita klik yang ini. Jadi ketika kita download, maka watermark ini akan ikut ke video yang kita download. Oke, seperti apa untuk menghilangkan watermarknya itu? Teman-teman langsung saja klik salin tautan di sini. Di sini ada tulisan salin tautan, teman-teman klik saja. Nah, di sini sudah tersalin tautannya. Kemudian teman-teman pergi ke snaptic.app. Nah, ini teman-teman. Oke, kalau sudah, teman-teman pastekan saja videonya di sini. Klik saja paste. Kemudian klik saja download. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kemudian teman-teman klik saja download server 1 Snaptic ini. Maka di sini sudah muncul dan videonya sudah berhasil kita download. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat watermarknya sudah tidak ada. Watermarknya sudah tidak ada dan tentunya kita bisa re-upload video tersebut ke fitur YouTube yang terbaru, yaitu YouTube Short. Oke, sangat mudah bukan? Oke, itu saja. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan assalamualaikum.